jarak usia kita aja jauh berbeda hampir puluhan tahun ya, taruhlah belasan tahun ya, tetap aja kamu kalah saing dengan mamimu sayangnya. Tak kapok 4 bulan di penjara terkait permasalahannya bersama Nikita Mirzani, kali ini Isa Jiga atau biasa dipanggil Mami Online nampak menyindir Lucinta Luna. Isa Jiga menyebutkan gagalnya operasi Lucinta Luna jauh lebih cantik dirinya meskipun berbeda umur dengan Lucinta. Coba deh Mami tantang Bang Fatah untuk tidak memakai filternya di Instagram. Posting tuh, gak enggak? Katanya operasi, masa sih capek-capek mahal-mahal operasi tetap aja pakai filter? Makanya kalau OP itu jangan didukun sayang ya. Operasi itu di rumah sakit terkenal. Ya kalau di Bangkok ya di Bangkok cari gitu. Jangan halu-halu di Korea. Kamu aja visanya ditolak di Korea. Karena Mami lihat berita-berita tentang Mami selama bersemedi, dia menyinggung-menyinggung Mami dan ngetek-ngetek si hidung ya. Setelah Mami keluar ini ya, Mami balas dong ya kan. Tetap aja gini, kayak oma-oma gitu. Macam oma-oma apa kita he? Bukan begitu. Kayak gini mukanya. Nampaknya giliran Mami Online kuar-kuar menyebutkan kalau Lucinta Luna operasi gagal, tak kapok punya masalah. Tak kapok padahal dirinya baru saja keluar dari penjara meskipun dinyatakan tak bersalah, namun Mami Online mendekam 4 bulan. Kini merasa bagian giliran dirinya untuk mengomentari dan nyinyir terhadap Lucinta. Ternyata nampaknya Mami Online, mantan manajer dari Lucinta Luna, kesal saat itu dirinya diamankan terkait permasalahan dengan Nikita Mirzani. Ya, Lucinta kuar-kuar nampak bahagia saat mantan manajernya diamankan terkait permasalahan dengan Nikita. Saya kira anak online kalau Mami ganti warna rambut gak bolong begini bagus gak sih? Tapi ini gunain filter dulu ya. Jadi mukanya itu kayak nenek-nenek yang sudah hampir usianya 125 tahun. Jadi matanya itu turun begini nih, nggak bisa melihat apa-apa. Padahal itu udah dibantu oleh filter TikTok loh ya. Jadi dia setiap posting dari filter TikTok dulu langsung posting ke itu. Anak-anak online, terkasih tercinta tersayang dan terabdutin. Mami sebenarnya ya anak online yang nggak mau lah menyinggung-nyinggung yang namanya Bang Fatah ya. Kasihan ya, beda dengan Mami Online, dia datang dari Bangkok operasi tapi datang-datang ke halayak publik tapi muka gatot. Mami yang Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.